Susur jalan kali ini, teman-teman akan saya ajak menyusuri Jalan Kertamukti, Jalan Talas, Jalan Legoso, dan akan kembali lagi ke Jalan Kertamukti, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciputat Timur. Selamat mengikuti. Inilah Jalan Kertamukti Ciputat Timur. Ada apa saja? Mari kita susuri bersama Jalan Kertamukti di sana. Di sebelah kiri ada Rumah Sakit Hermina. Sebelah kiri adalah Rumah Sakit Hermina Ciputat. Setelah Rumah Sakit Hermina ada UIN Pasca, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pasca Sarjana. Kita melintas di pintu gerbang Pasca Sarjana UIN. Sebelah kiri adalah pintu gerbangnya. Di sebelah Pasca Sarjana ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kalau arah ke kanan adalah menuju ke kantor Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur. Kita masih terus. Kita akan melintas persimpangan apabila kita belok ke kiri menuju ke Cirende, menuju jalan besar Jalan Raya Pondok Cabe. Dan sebentar lagi kita akan melintas PLN Cabang Pisangan, kantor PLN baru yang posisinya ada di daerah Pisangan. Di sebelah kanan bisa kita lihat kantornya, cukup besar. Dan di sebelah kiri nanti ada perumahan baru cukup elit, yaitu perumahan Sintesis. Perumahan Sintesis. Ini adalah Jalan Purnawarman. Setelah Jalan Kertamukti, ini Jalan Purnawarman. Dan nanti di depan ada simpang yang kalau belok kiri menuju ke arah Jalan Raya Pondok Cabe. Kita arah ke kanan. Dan di depan ada Mako Landasan Udara Pondok Cabe. Kalau belok kiri menuju ke Jalan Raya Pondok Cabe, kita arah ke kanan menuju Jalan Talas. Di depan ada persimpangan. Kalau ke kiri ke Mako Polisi Udara. Arah kita ke kanan menuju Jalan Talas 1. Sudah berbelok ke kanan Jalan Talas 1. Kita susuri terus. Tadi ada sedikit kepadatan. Ya, jalannya agak sempit karena ini jalan kampung, termasuk jalan untuk banyak orang potong jalan, sehingga cukup ramai juga. Masih di Jalan Talas.
Jalan Talas 1. Jalan Talas ini banyak sekali, ada Talas 1, 2, 3, dan sepertinya masih banyak karena bisa menuju ke arah Gaplek, atau lebih tepatnya menembus ke Universitas Terbuka Kota Cami. Masih susur jalan Talas 1. Ya, kita sudah memasuki jalan Legoso Raya. Jalan Legoso Raya. Setelah dari jalan Kertamukti, jalan Talas 1, kita sekarang posisi ada di jalan Legoso Raya. Dan jalan ini nanti bisa menembus ke jalan raya Ciputat Insinyur Haji Juanda. Di depan ada persimpangan, kita belok ke kanan. Kalau terus menuju ke makam, kita sudah belok ke kanan. Posisi masih ada di Legoso Raya. Di depan nanti kita akan melintas persimpangan, kalau belok ke kiri ke perumahan Pondok Hijau dan ke Puskesmas Ciputat Timur. Kita masih terus. Kita akan melintas di kawasan Molek. Ya, ini kita sudah di kawasan Molek. Kalau kita lurus menuju Jalan Raya Ciputat Insinyur Haji Juanda, tapi kita belok ke kanan arah menuju ke Jalan Kertamukti kembali. Nanti di depan kita melintas kantor Kelurahan Pisangan Ciputat Timur. Ya, posisinya ada di sebelah kiri kantornya, kantor Kelurahan Pisangan Ciputat Timur. Ya, ini dia sebelah kiri. Kalau ke kanan, persimpangan ini kalau ke kanan ke arah Purnawarman Pondok Cabe yang tadi kita lewati, dan sekarang kita belok ke kiri arah balik Jalan Kertamukti. Kita sudah kembali di posisi Jalan Kertamukti dari arah timur ke arah barat. Di sebelah kanan adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan ini adalah Pascasarjana, pintu gerbang utamanya. Posisi dari arah timur cukup luas. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini, dan kita sudah berada di Rumah Sakit Terminal. Dan inilah susur jalan dari Jalan Kertamukti, Jalan Talas 1, dan Jalan Legoso Raya. Jangan lupa untuk subscribe, ketuk lonceng, like, dan share-nya. Terima kasih.